Kembali lagi bersama gua si Meow Awuuu. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan bermain game Amnesia The Bunker. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil jalan-jalan di The Bunker yang satu ini. Sudah berhasil untuk pergi ke Maintenance, Arsenal, dan juga Soldier Quarters untuk mengambil beberapa item. Dan item di dalam diri gua sudah ada lighter, ada wrench, dan juga ada TNT bomb, teman-teman, untuk kita persiapan keluar dari sini. Dan sekarang, yuk, langsung saja kita akan melanjutkan bermain game Amnesia The Bunker yang satu ini. Dan sorry banget, teman-teman, kalau misalnya tidak ada heart rate-nya di sebelah kiri bawah, karena apa? Gue lupa ngecas jam gue, temen-temen yang bisa mendeteksi heart rate. Jadi sorry banget guys, bukannya gue gak mau pake nih, tapi lagi dicas. Kalau gue paksa pake nanti tiba-tiba mati, temen-temen. Jadi gue cas aja terlebih dahulu, mohon maaf. Nanti di next episode baru kita akan coba pake lagi jamnya. Dan sekarang langsung saja, selamat datang di dalam game Amnesia The Bunker. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, tujuan kita masih ada exit ya kan di atas, dan juga ada storage area di Arsenal ya teman-teman. Kemarin juga kita sudah mendapatkan yang namanya wrench. Wrench ini ada beberapa tempat sih, tapi gue lupa-lupa inget nih guys. Semoga aja nanti inget ya. Jadi tujuan utama gue sekarang untuk mau pergi ke prison. Jadi gue coba untuk beres-beres terlebih dahulu guys. Aduh, gue gak tahu apa yang harus gue bawa, apa yang gak gue bawa nih. Ya udah, lighter sama torch gue bawa, wrench gue bawa teman-teman, dan juga ada peluru yang bisa kita reload. Yuk, gue reload terlebih dahulu. Gue sambil pergi ke, gak ada kan? Oke. Prison, nah itu dia di depan sana prison. Kita pergi ke prison. Tetapi seingat gue bisa memakai wrench ini di suatu tempat deh teman-teman. Bentar. Ya, ada di sini salah satunya. Coba ya. Aku pergi ke sini terlebih dahulu. Guys, kalau beberapa dari kalian yang ingat ada apa wrench yang bisa dipakai di mana aja, ruangan mana aja, coba kalian komen di bawah ya, guys. Tolong kasih ingat saya karena saya sudah lupa ingat. Kalau nggak salah di sini nih. Aduh, semoga aja monsternya nggak ada di sini nih, guys. Sabar. Ada trap. Yes. Nice sekali. Di sini kah? Ya, di sini guys. Oh, dia mulai kesini guys. Ayo cepetan, Meow Ok. Oke, begini guys. Cara untuk membuka wrench-nya ya. Nice, satu sudah selesai. Ada di bawah? Oh, nggak ada. Oh, sini. Please, monsternya jangan dulu keluar dong. Aku mau masuk terlebih dahulu di tempat ini. Punten. Aduh, ada bunyinya lagi, guys. Ih, dia tahu nggak ya kalau gue ada di sini? Oke, gue dapat sesuatu. What is that? Apa ini, teman-teman? Ini map apa, guys? Map tunnel kah? Gue nggak tahu ya, guys, ini map apa. Tapi semoga aja nanti kita bisa tambahin map ini di map utama kita. Aha. Terus apa lagi yang bisa gue ambil? Ah, ini box harusnya ada yang bisa kita buka. Oh, bisa. Oh, dilempar ke atas. Bisa kita terbuka, guys. Gue baru tahu. Ya ampun. Cuma map doang. Ya, cuma dapat map doang, guys. Gak ada item. Coba pakai lampu. Lampu, yuk. Kasih aku item. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada item. Ini harusnya ada sesuatu ini yang bisa saya buka. Tidak ada. Ya sudahlah kalau begitu. Satu wrench sudah selesai. At least kita mendapatkan sesuatu. Di belakang sini ada item nggak ya teman-teman yang gue tinggalkan? Ini nih harusnya bisa nih guys. Nih coba ya. Nggak kebuka guys. Kebuka. Tapi nggak ada isinya. Iya di sini mah udah kelar Mio Ok. Kamu udah berhasil jalan-jalan di sini. Udah gak ya? Guys, gak perlu kita jelajahin lagi lah ya. Tuh ada tikus tuh. Oke. Hati-hati. Takutnya ada dia di sini. Prok. Halo tikus. Aku lari. Oh. Ada suara-suara yang menyeramkan, guys. Oh. Oke, gua mau ke belakang terlebih dahulu, guys. Kayaknya di communication ini ada sesuatu yang gue lupakan deh.
Ya enggak sih? Ya enggak sih, guys? Ya enggak sih? Nah, ya ya ya, ini nih. Aduh, ngapain dia di sini, teman-teman? Pergi lu. Guys, gua mau tembak ke arah situ, boleh enggak? Akurat enggak ya miau au, guys? Dia jaga-jaga di situ. Apakah dia tahu kita bakal ada di sini, guys? Reload dulu nggak sih? Oh no. Kan bunyi klincing-klincing ya, Miook. Nggak, tenang. Tenang, tenang. Semua ini aman, terkendali. Tenang, tenang. Lu sih berani banget. Ayo, kasih tepuk tangan Miook. Kepada Miook maksudnya. Atas tindakan yang berani ini. Memancing monsternya keluar dari persembunyiannya dia untuk kita tontonin. Luar biasa. Oh, oh. Saya berserah. Hih, ya ampun. Oh, gua kirain dia bakal ke tempat gua. Yes, yes, yes. Hehehe. Mari kita lihat, teman-teman. Isinya ada apa? Isinya ada apa? Apa ini? Pocket bag. Oh, nice. Nambah lagi, guys. Ah, gini dong. Dan juga ada tulisan ya. Tulisannya apa? Coba kita cek. Aduh, panjang sekali. Sekali lagi, teman-teman, buat kalian semua yang mau baca secara lengkap, silahkan kalian pause aja. Jadi gue akan skip aja ya, teman-teman. Karena kalau misalnya gue makin baca, teman-teman, makin gue pusing nih ya. Sudah tidak ada clue lagi yang bisa gue dapatkan berhubungan dengan si monster tersebut ya. Jadi katanya kita terjebak antara Jerman di depan kita dan juga high command atau perintah dari atasan di belakang kita. Aduh, 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 aduh. Aku takut kita benar-benar di luar kemampuan yang di atas. Aku kembali lagi ke tempat tidur aku dan bertemu dengan beberapa teman-temanku. Ya, pokoknya gitulah ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau baca, silahkan kalian pause aja. Yang pastinya ini akan berisikan dengan jalan ceritanya sih. Yap. Sudah selesai. I will enter the tunnels and see if I can find some way to end this for all our sakes. Jadi si Neil ini mau ke tunnels tersebut dan mencari jalan bagaimana caranya supaya dia bisa menghentikan semua ini atau kejadian-kejadian horor yang ada di sini. Mungkin kayak begitu kali ya. Mungkin. Alright. Sekarang, apakah kalian semua sudah siap untuk masuk ke dalam prison, teman-teman? Aku tidak mau masuk penjara. Penjara tidak enak sebenarnya ya, teman-teman. Oh no, tetapi apa boleh bulat. Saya harus pergi ke sana. Here we go. Tarik dulu. Here we go. Ini dia nih. Apa yang akan kita temukan di prison ini, guys? Aku tak tahu ya. Tunggu dulu. Gua bawa apa enggak? Aduh, guys. Gua tidak bawa apa-apa. Tadi perasaan ada hil-hilan deh. Lu gambil ya, Miok? Lupa. Bom juga padahal di tempat kita tuh udah banyak. Kenapa lu enggak bawa juga? Lupa juga. Ya udah ambil dulu deh. Guys, guys, guys. Sorry nih. Gua harus balik terlebih dahulu. Ambil beberapa item. Kalau enggak kita cuma tukang ngumpulin item doang ya. Tidak akan terpakai itu item sampai selesai di game. Tidak begitu cara mainnya, Miok, oke? Okay? Ayo, ayo, ayo. Kita cek terlebih dahulu. Ini inventory kau sudah banyak sekali ya. Jadi tolong dibawalah. Nah, kita bawa sedikit. Save terlebih dahulu. Baru kita masuk lagi ke prison. Gitu dong. Jadi udah ada hil-hilan satu. Grenade satu. Siapa tahu aja ada sesuatu ya, teman-teman. Yang mengharuskan gua memakai grenade. Tapi jangan sampai fail. Oke, okay, oke. Okay. Kemarin kan fail tuh. Dodol banget, Miau-au. Aha. Ada tempat yang tersembunyi. Saya harus kemana itu, teman-teman? Oh, ada map. Ah. Oh, kita bisa pakai grenade kita di sini ya. Tapi bentar. Jangan dulu. Aduh, ini ditutup lagi, guys. Oh, no. Dia nggak di sini, kan? Dia nggak di sini, guys.
Bentar. Ingat, gue harus cari feel juga ya guys. Gue harus ambil itu. Lumayan banget. Oh, ini dia. Bisa guys. Pakai ini bisa. Ini kalau gua bikin suara di sini guys, gua harus lari kemana dong? Gak. Gua harus pergi. Dia dari situ guys. Oh, no. Gua harus kesini. Kok gua nggak bisa masuk lagi nih guys? Gak apa-apa. Reload. Mantap. Dia udah pergi belum? Udah. Dia udah pergi guys. Oh itu dia di situ guys. Aduh gua ngebug. Oke. Udah enggak. Sabar guys. Gua takut nih. Lumayan. Jadi kita itu ada di sebelah kiri guys, di sebelah kiri sini. Ada intergrade room dan juga kita bisa pergi ke cell, sebelah kanan ada storage. Dan juga kita kayaknya harus pergi ke warden office ya teman-teman. Mantap. Ada botol. Aduh, tidak bisa membuka itu guys. Aha. Kayaknya gue gak perlu botol deh guys. Oke, maju lagi ya. Lupa. Nice banget. Lompatan yang smooth. Kita ke kanan dulu atau lurus dulu guys? Ini prison. Kita ke storage dulu deh. Siapa tahu di storage ada banyak item. Aha. Oke. Gue bisa gunain ini guys. Untuk masuk ya. Oh, Gimana dia guys? Semoga aja gak deket-deket sini ya. Sudah selesai. Ada catatan juga. Coba cek dulu catatannya. Kalau kamu butuh untuk melepaskan, maka kamu harus mempunyai special wrench yang sudah gue punya ya guys. Mantap. Jadi tidak perlu kita baca lagi. Aha, tempat ini tempat apa? Ada foto teman-teman, mari kita lihat terlebih dahulu fotonya. Ini apa nih? Mereka lagi gegali atau mereka lagi menyelidiki nih? Tunnel. Oh iya, mereka lagi gegali tunnelnya. Fuel. Aku perlu fuel. Kayak ada bocor-bocor gitu. Ini juga harus gua buka nih. Nah. Buka dulu aja ya. Sip. Terus ini apa nih? Open close. Cell doors control. Oh, oke. Tunggu dulu guys. Jangan dulu. Jangan dulu kita apa-apakan. Botolnya gua drop aja. Ambil ini dulu deh. Oh, ada catatan guys. Let's go. Jadi ini ada update dari prisoner. Katanya with the rest of the... Jadi penjara ini sudah kosong ya teman-teman. Dan juga ada beberapa... I have begun. Jadi dia memulai program agresif untuk interogasi ke beberapa orang yang ada di sini. Semoga aja teriakan-teriakan tersebut tidak membuat kamu terbangun. Waduh. Gue baca secara cepat. Aku tidak percaya kepada dia. Aku akan... Apa nih? I ordered ration for the next 3 days. Jadi aku memesan makanan ration selama 3 hari ke depan. Oke lah kalau begitu. Dia lagi menginterogasi siapa masalahnya? Saya pun tak tahu ya. Di sini juga ada hil-hilan teman-teman. Oh no. Ini yang gua gak suka guys. Gua harus isi bensin terlebih dahulu.
Gak bisa kalau segelap ini, guys. Aku takut. Udah gak ada bensin lagi masalahnya. Aku harus mencari bensin di mana lagi, guys? Bensin? Udah habis, guys, bensinnya. Aku tidak membawa bensin apa-apa lagi. Cuma ada satu doang nih bensin nih. Ya udahlah ya, daripada enggak sama sekali. Mari kita isi bensin terlebih dahulu. Lumayan lah. Oh no, cuma 2 bar. Cuma 2 bar. Tuh. Aduh. Lighter gue butuhin sih. Save dulu deh. Balik lagi, guys, balik lagi. Ah, apakah gue terlalu boros atau Miaok terlalu bertele-tele teman-teman bermain game yang satu ini? Gue sangat menikmati loh mainnya loh. Tapi kayaknya gamenya harus membuat kita suruh cepet-cepet deh. Yowes, kalau begitu kita agak percepat aja gameplay kita ya teman-teman. Karena sepertinya gamenya tidak boleh gue untuk bertele-tele. Tapi at least gue pengen cari tahu terlebih dahulu di storage ini ada apa. Aduh, ini ditutup. Ah, ada chain. Ini bisa terbuka nih. Ayo dong, ayo dong. Ada suara orang sih dari tadi yang gue denger ya. Ada suara orang dari tadi gue denger, guys. Bensin dong. Bensin, I need to. Katanya gigit dia. Gigit dia. Ah, asik. Asik, 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 asik. Dapat bensin, itu yang saya butuhkan. Suara apa itu, guys? Enggak kan? Itu ada bom juga. Oke, kita cek terlebih dahulu ya, guys. Oh no. Dia enggak lihat gua dong. Oke, kita coba pakai gas tir ya, teman-teman. Dia dari mana? Dari situ, guys. Gas. Apa yang terjadi kalau gua kasih gas? Oh, dia pergi, guys. Dia pergi. Oh, no. Meledak. Oke, harusnya dia pergi. Kenapa? Siapa itu? Gak bisa. Oh, ini orangnya. Kenapa kamu? Kita tidak tahu apa yang terjadi ya, teman-teman. Gak ada. Gua harus buka. Aduh, masih ada gasnya lagi. Gimana ya? Oke, bisa mungkin. Tunggu dulu, gue siapin dulu granat gue ya. Tidak, katanya. Oh, dia Jerman, guys. Dia bilang name. Kok tertutup? Oh, no. Gara-gara bensin, guys, jadi tertutup. Gua harus isi bensinnya, beneran harus cepet. Gak boleh buang-buang waktu lagi gua, guys. Ah, I'm so sorry, girl, I love you, Pagajima. Iya, no, na. Oke. Cepat. Aku ada berapa bensin? Cuma ada satu, semoga aja bensin ini cukup, temen-temen ya.
Ayo, 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 ayo. Ayo dong, setengah. Setengah, bro. Jangan cuma dua doang. No, cuma dua doang, guys. Ih, gua harus cepat, gua harus cepat, gua harus cepat, gua harus cepat. Dadadan, dan, dadadan, dan. Save. Dadadan, dan, dadadan. Dadadan, dan, dadadan, dan, dadadan. Dadadadan. Come on, come on, come on, come on. Ini masa-masa kritis gua nih, temen-temen. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan ini di sini. Ah, nyebelin banget. Langsung ke prison, langsung ke prison, langsung ke prison. Nah kan kebuka, mantep, mantep, mantep. Kalau nggak ada, nggak bakal bisa kebuka. Nice, nice, ambil, ambil, ambil. Oh no, oh no, 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 no. Oh, 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 ini item. Gue nggak bisa kemana-mana dong ini. Dia keluar, teman-teman. Meledak. Mamam tuh. Nggak masuk sih, keterlaluan dia, teman-teman. Harusnya dia pergi. Harusnya dia pergi. Hai, tikus. Wah, 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 tikus, 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 ada tikus, ada tikus. Berarti kalau ada tikus, ada ini nggak, guys? Nggak ada ya? Aduh, nyebelin banget tuh tikus. Gue lagi nyari, hampir aja. Gue harus heal, gue harus heal, gue harus heal. Ada heal-healan? Ah, ya udah pakai ini aja dah. Ayo cepet, 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 cepet. Sebelum mati lampu lagi ya, temen-temen. Oke, sudah selesai. Mantap. Sekarang gua punya cutter yang bisa gua cutter di sini nih. Mamam nih. Sini, buka. Ada apa di dalam sini? Ayo. Oh, wow. Itu yang saya butuhkan. Oke. Ini nice. Tapi sudah penuh, guys. Bentar, ada dua fuel yang kita dapatkan. Hip hip hooray. Terus ini torch, kayaknya torch gak kepake lagi deh. Cloth gua buang aja, teman-teman, karena kita akan mendapatkan heal-healan yang lebih baik. Terus gua juga ada yang namanya bom. Kita ambil aja bom ini daripada flare ya, teman-teman, karena gua sukanya menantang nih, teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan yang namanya wrench. Wrench yang satu ini untuk masuk ke dalam tunnels. Yes, mungkin saja. Ya sudah lah kalau begitu ya, teman-teman. Coba kalian komen di bawah sebelum gua mengakhiri game yang satu ini. Masih ada yang kurang lagi nggak, Miao Auk? Takutnya masih ada yang kurang aja ya, guys. Lari. Lari. Yang penting bensin sih. Ini bensin nyebelin banget nih, guys. Udah kehabisan bensin gua masalahnya. Let's go. Masih ada dua. Semoga aja cukup dua bensin ini ke tunnel ya. Wow, gitu dong. Yang ini yang saya suka ya, teman-teman. Banyak isinya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Kita rapikan terlebih dahulu inventory kita. Apa yang kita bawa, apa yang kita nggak bawa, guys. Oke, okay, bentar. Ini mah, ini mah. Gua drop dulu deh. Drop, drop, drop. Reds, bawa nggak ya, guys? Aduh. Torch, torch, coba gua nyalain aja terlebih dahulu. Gua punya ide sih. Torch kita nyalain, terus gua equip yang ini. Nah, dengan begitu torchnya tidak akan berkurang ya, teman-teman. Harusnya sih seperti itu. Habis itu gua harus taruh ini lighter dan juga wrench maybe. Nanti kalau misalnya memang gua butuh wrench ini, teman-teman, bakal gua harus balik lagi ke sini. Ya udah, kayak begini aja dulu, guys. Alright. Save, save, save. Yuk, sekarang kita akan pergi ke tunnel. Tuh, udah selesai semuanya ya, teman-teman. Tinggal tunnel. Jadi kita pergi ke arsenal. Arsenal, where are you? Sebelah kiri. Arsenal di sini kah? Oh iya, betul sekali. Arsenal di sini, teman-teman. Dan setahu gua di dekat sini itu ada. Kamu mau buang waktu lagi, Mio? Oke, bentar aja ya, guys. Bentar aja. Sebentar aja. Ada. Nah, 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 nah. Nah, ini dia nih. Sekalian kita coba, guys. Kita coba juga
Ini. Nice. Nah, tempat ini bisa kalian buka pakai wrench. Kita kalian bisa buka juga pakai cutter yang satu ini ya, guys. Oke, ada apa di sini? Botol, banyak botol, ada hil-hilan. Lebih banyak lagi botol, teman-teman. Botol lagi. Oke, ada laci berisikan note. Nah, note ini teman-teman silakan kalau misalnya kalian mau baca, monggo dibaca ya, guys. Kalau di sini gua akan skip aja ya. Kalau misalnya memang tidak terlalu penting, maka gua akan skip aja ya. Ini kalian baca, monggo. 3, 2, 1. Gue udah terburu-buru nih, soalnya bensin kita tinggal sedikit. Aduh, ini juga nih guys. Kalau misalnya kalian mau baca, monggo baca ya. Ini gue baca secara cepat aja. Pokoknya ini berhubungan dengan ada orang yang mensabotase tempat ini dan juga meledakkan tempat ini ya, teman-teman. Nama-nama yang mensabotase ini, dan mereka kayaknya ditahan deh. Ya, yeah. Double agent, the man coward. Oke. Okay. Oh, jadi mereka meledakkan tempat ini karena mereka pengen menyelamatkan beberapa teman-teman mereka yang lainnya lagi. Makanya diledakkanlah bunker ini supaya semuanya tertutup. Mungkin seperti itu, guys. Coba gua lanjutkan lagi ya, guys. Waktu gua sudah terbatas sekali ini. Aku harus cepat-cepat. Arsenal, di mana kau? Arsenal ke kiri. Itu dia, let's go. Mari kita ke Arsenal, teman-teman. Ada satu tempat untuk pergi ke tunnels. Kita lihat, guys, di dalam tunnels ini akan ada apa. Cek dulu, ada dua granato dan juga senjata gua ada berapa peluru. Cek dulu ya, teman-teman. Penuh, 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 guys. Oh, enggak, sisa satu. Berarti ada lima ya. Nice. Nice tok sekali. Ini dia nih, guys. Saya harus ke sini nih. Oke. Okay. Oh, ada generator tersendiri di sini, guys. Nah. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Nah. Misterinya akan terungkap sebentar lagi, guys. Karena kita akan masuk ke sebuah tunnel. Ah, mantap. Oh, gue harus isi juga di sini. Isinya dari mana? Loh, bukan begitu. Bukan begitu. Kok malah dia buang sih, teman-teman? Ini nyalainnya gimana? Kayaknya ada kabel yang harus gue ikutin terlebih dahulu deh. Oh no. Atau itu emang gak bisa dinyalain, guys? Atau itu emang gak bisa dinyalain? Oh no, tuh kan dia udah datang ke sini. Iya, kayaknya itu gak bisa dinyalain deh. Udah gak bisa dinyalain itu, Mio. Oh, feel. Wah, lari. Oh no. Gak bisa dinyalain, Mio. Oke. Kalau gak bisa dinyalain ya udah. Yowes. Gue kirain bisa dinyalain masalahnya. Fuelnya percuma gue buang. Aduh, tempat apa lagi ini, guys. Tempatnya dibanjiri dengan air. Aku harus kemana ini, guys? Oh, bisa lewat kah? Ini bisa lewat deh. Nah. Oke, bisa lewat, guys. Ini nih. Nice. Cek sekitar. Gua nggak tahu, teman-teman, apa yang terjadi. Harus diapain ini? Ini harus diapain, guys? Itu ketutup kah? Oh no.
Gak bisa gua apa-apain, guys. Harus gua ledakin kah? Coba ya teman-teman. Emang bisa ya? Coba aja dulu. Enggak dong. Dia enggak kesini dong. Dia takut dengan air mungkin. Tadi perasaan enggak bisa keluar, sekarang dia bisa keluar, teman-teman. Aneh banget. Kok gua enggak bisa masuk? Au. Guys, ada kayu yang menghalangi kita. Kenapa ada nih kayu, oi? Ah, gue harus gimana nih teman-teman? Ini padahal udah berhasil gue keluarkan loh. Itu ada kayu loh. Kenapa ini kayu menghalangi saya ini? Tunggu dulu. Kayaknya memang kita nggak kesini deh. Ntar ya teman-teman, mereka bilang ada tunnels. Aduh, gue takutnya error teman-teman. Ya udah, bentar. Oh walah teman-temanku sekalian, ternyata ada sesuatu yang harus gue kerjakan terlebih dahulu. Iya kan? Berhubungan dengan generator yang tadi tuh. Tadi kan kita udah nyalain yang itu tuh. Nah, sekarang kita tinggal samperin aja generator yang ada di sini. Karena apa? Karena sekarang sudah bisa dinyalakan tuh, ada lampu tuh kedip-kedip warna merah. Airnya surut. Sekarang airnya surut, teman-teman. Bener-bener dah nih game. Ayo, kasih gua hadiah lagi dong. Gua pengen fuel. Aku butuh fuel. Tidak ada yang mau ngasih aku fuel. Itu tuh tempat tuh. Ya ampun. Tadi harusnya kan kita bisa lewat sini ya guys, tanpa nyurutin tempatnya. Tapi gamenya mungkin tidak boleh menyuruh aku untuk nge-skip hal tersebut. Oh ini buntu ya. Oh ini nih, tunnels yang digali sama mereka guys. Ngelag. Sama aja, di dalam sini juga ada airnya. Ya. Ini nih. Tempatnya ini nih guys. Apa yang akan kita temukan? Ada catatan. Oke, guys, sekali lagi kalau misalnya kalian mau baca, monggo kalian baca aja. Jadi pokoknya tunnel yang satu ini dulu digunakan oleh para Romans untuk penyiksaan dan banyak hal lah teman-teman ya. Semakin kita ke dalam katanya semakin gelap. Ah, gitu dah ya. Silahkan kalian baca ya. Oke, gue bisa kesana, tetapi tunggu sebentar. Foto, gue lihat terlebih dahulu fotonya. Oh, mereka tembak sesuatu tuh guys. Tembak pintu. Oh, tempat safe. What? Ada tempat safe di sini? Oh no. Tidak. Kenapa ada itu? Oke, kalian gak lihat kan guys? Kalian gak lihat. Ambil dulu. Ah ini juga nih, kalau misalnya kalian mau baca silakan ya. Jadi kita had to see what the dark hold. Jadi kita harus melihat apa kegelapan ini yang menyimpan. I've seen a vision. Around me, voice spinning, reeling. Have to stop it. Can't see it anymore. Kayaknya mereka berhalusinasi deh teman-teman. Semacam yang kemarin kita baca, ada satu orang yang tiba-tiba melihat sesuatu
Tetapi pas dia nengok ke belakang, ke ruangan itu lagi. Kayaknya sih ya, kayaknya orang tersebut berhalusinasi. Yes. Penuh sudah deh. Ada lagi yang bisa gue ambil di sini? Gak ada ya teman-teman. Ya wes. Kalau begitu kita reload nih, ada satu lagi. Mantap. Ada botol, sebenarnya gue pengen combine tapi gue pengen save fuelnya terlebih dahulu. Waduh, tempat apa ini guys? Guys, ambil dah. Fuel dong, fuel. Gak ada fuel apa ya di sini ya? Oh no. Aduh, tempat apa lagi tuh guys? Apa itu? Wow, siapa ini teman-teman? Semacam ukiran. Ada yang tahu dengan sejarah ini? Ini kenapa batunya pada melayang? Semacam magnet, guys. Ya, ini semacam magnet ini. Oh no. Kita sudah masuk di mana ini, teman-teman? Underworld kah? Terima kasih, aku butuh itu. Ada orang juga di sini, guys. Apakah aku berhalusinasi? Itu siapa, guys? Kayaknya ada dari situ deh. Iya. Oke, sabar guys, sabar ya. Kayaknya gue emang harus ke situ deh. Ini makin serem tau guys. Ada batu ya, ada batu. Ada batu. Batunya mau di... Wah! Gak. Gua gak berhalusinasi. Apaan itu, guys? Dia bawa senjata loh. Hati-hati, Mia Ok. Ya. Gua harus berhati-hati. Iya dong, di sini batu-batuannya pada melayang, guys. Ini ditutup. Oh, gua harus bawa ke sini. Aduh, gua nggak bisa lihat apa-apa, guys. Banyak botol sih. Ini nggak bisa dibuka. Ada orang. Wah. Kok banyak? Guys, kok banyak? Bayangannya banyak. Gue melakukan hal yang salah atau enggak nih, teman-teman? The news of the day. Headshot. Gua nggak tahu apa yang terjadi, teman-teman. Tapi tadi gua headshotin dia. Bro. Oh, matanya dia tertutup, teman-teman. Wow.
Shotoganto? Is that you, Shotoganto? Kita bisa pakai Shotoganto, guys. Oh, nice. Tapi emang harus bikin dia meningsoy, guys. Tunggu, gue mau reload dulu. Bisa gak sih reload? Oke. Okay. Oh, yang merah itu untuk Shotoganto ammo. Nice. Nice sekali, teman-teman. Oke. Okay. Dengan begini gue lumayan pede ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udah. Jadi ini ada batu, gue bawa terlebih dahulu batunya. Tapi gue gak tahu ini siapa, kayaknya salah satu temen gue yang sudah gila kayaknya ya. Soalnya matanya dia ditutup juga, guys. Gue gak tahu tuh kenapa matanya ditutup. Oke, sini lu, gue udah ada Shotoganto. Macem-macem lu, meningsoy bro. Now you can carry more item. Uhuy. Mantap. Apa ini? Detonator. Ini yang harus gue ambil, guys. Tadi ada suara. Luru. Oke. Dorong ke depan. Bentar, guys. Bentar. Penjelajahan kita di sini belum selesai. Ambil heal-healan. What is this? Tempat apa ini, guys? Tunggu dulu. Tempat yang disembunyikan. Wow. Semakin ke dalam, semakin misterius. Tunggu dulu. Kayak gue kenal di tempat. Kok ada suara tembakan? Kok ada suara bom? Oh iya. Lambert. Ini minumannya dia. Oh iya, kita dari atas sana kan ngelihat dia dari bawah sini. Oh no. Bisa gua bawa, guys. Rabbit doll? Buat apa rabbit doll? Oh, lucu banget rabbit doll-nya. Hello rabbit doll. Dibuang. Jangan dibuang rabbit doll-nya. Aku harus membawa rabbit doll ini. Wah, ini tempat misterius banget sih, guys. Oh, gue mulai ngerti kayaknya ya, teman-teman. Gue mulai ngerti. Kayaknya ya, nih, ini teori gue doang. Gue nggak tahu apakah benar atau enggak, teman-teman. Kayaknya si Lambert kan terkapar di sini. Entah kenapa dia bisa berada di bawah sini, teman-teman. Terus Henry, yaitu karakter gue, jemput dia di bawah sini dan memberikan dia minuman. Gue takutnya dia ambil dari air di sini nih, guys. Terus dia kasih minum ke si Lambert. Dan bisa jadi monster yang selalu mengejar kita itu adalah Lambert. Sesuai yang gue bilang di awal ya, di part kedua atau part ketiga lah, teman-teman, tebakan gue. Bisa jadi seperti itu. Soalnya si Lambert bilang ini minumannya bisa dibilang cukup aneh lah. Dan kenapa gue gak berubah? Karena gue gak minum. Mungkin begitukah? I don't know, guys. Tolong kalian komen di bawah. Mohon teman-teman bantuan, siapa tahu beberapa dari kalian lebih mengerti daripada saya. Ya. Aduh, guys, nanggung banget ya. Tapi nanti gua tamatin di next episode aja ya. Soalnya ada bayangan. Oh, semakin lama gua di sini, teman-teman, maka gua akan melihat banyak bayangan. Tadi gua melihat bayangan tuh serem banget. Serem banget. Nah, loh, gimana caranya gua keluar dari sini, guys? Gimana caranya gue keluar dari sini? Nah, ini dia. Gue tersesat. Sampai tempat air. Ya bener sih di sini.
gimana caranya gue naik, guys? Gimana caranya gue naik ini? Oh, ini. Come on. Apakah bisa? Benarkah? Ternyata bisa ya, teman-teman. Big brain. Ternyata bisa memakai cara tersebut. Memang tunnel ini aneh banget sih. Ini harus diselidikin lebih, teman-teman ya. Tunnel ini mengandung sebuah kekuatan yang mantap yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, kita udah sampai di sini lagi, guys. Oke, yuk balik yuk. Balik yuk. Tujuan utama kita keluar dari bunker ini hidup-hidup. Come on. Tujuan utama kita itu ya, tidak boleh terbelokan. Buntu. Here we go. Kayaknya fuel kita udah habis deh. Oh no, dia masih ada di sini, guys. Tenang, gue ada shotoganto, bro. Gue nggak takut sama lu. Gue udah ada shotoganto ini. Lu berani-beraninya muncul lu. Gue shotoganto lu. Harusnya lurus nih. Lari. Iya. Fuel gue udah habis, guys. Berarti ini fuel yang gue temukan adalah fuel terakhir kita, guys. Titik napas terakhir kita. Here we go. Harusnya gue punya 3 fuel. Tetapi, ya. Gitulah ya. Oh no. Cuma 2 lagi. Waduh. Apa yang terjadi itu, guys? Oke, teman-temanku sekalian, gue save terlebih dahulu. Nice sekali. Sudah selesai save, dan seperti yang kalian lihat, gue sudah mendapatkan detonator handle, dan juga di sini sudah ada dynamite. Jadi kemungkinan besar di next episode, teman-teman, akan terjadi sesuatu ya. Karena nanti kita akan ledakan tempat ini, dan juga mungkin, biasanya nih teman-teman, biasanya nih kita akan dikasih sesuatu yang susah. Tapi kita lihat saja di next episode ya. Jadi gue akan prepare diri gue lebih baik lagi di next video. Sayang sekali torchnya nggak sempat kepake. Ini udah kelar mungkin. Dan kalau misalnya kalian tahu teman-teman, kalau misalnya masih ada wrench yang lainnya, nanti gue coba cek di next episode juga ya. Itemnya masih banyak banget. Memang nih. Ngepull item terhandal Meow Auk ya, item number one. By the way, gun gue banyak, shotogato gue banyak, heal-healan gue banyak banget teman-teman. Di next episode akan menjadi episode yang menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Pau.